Sosok Khalid Masaal atau Mashal, salah satu pemimpin Hamas yang saat ini menggantikan jabatan pemimpin Biro Politik Hamas, Yahya Sinwar. Sebelumnya diketahui, Sinwar telah tewas dalam baku tembak dengan tentara IDF Israel di Gaza Selatan pada Rabu 16 Oktober lalu. Khalid yang berusia 68 tahun ini adalah salah satu pemimpin Hamas yang tinggal di pengasingan luar negeri. Dilansir media Rusia, TASS pada Jumat 18 Oktober, Khalid Masaal kini menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT atau pemimpin sementara Hamas. Dengan jabatan itu, Khalid Masaal sekarang bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak penting yang terlibat dalam perundingan dan pembicaraan soal pembebasan para sandera Israel. Kepemimpinan Hamas telah memberitahu pejabat Turki, Qatar, dan Mesir tentang kematian Sinwar.